Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purnomo, Bupati Wonosobo, mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar saling bahu-membahu dalam menangani dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Saya mohon kesadarannya agar tetap tinggal di rumah, dan bagi pemudik yang sudah terlanjur pulang agar bersedia melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Bagi para perantau yang belum mudik, saya berharap kalian tetap tinggal di perantauan, sayangi anak, istri, suami, orang tua, dan tetangga di kampung. Dengan demikian, panjenengan semua telah ikut membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kepada kepala desa, perangkat, RT, RW, pemuda, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala upaya untuk menanggulangi wabah ini. Baik berupa penyemprotan, desinfektan secara mandiri maupun pendataan dan pemantauan terhadap warga pemudik. Kepada jajaran Kodim, Polres, OPD, Koramil, Polsek, serta Ormas, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dalam memerangi wabah COVID-19. Terlebih untuk jajaran kesehatan, baik dokter maupun perawat dan lainnya, tetaplah semangat, kalian adalah garda terdepan dalam memerangi kasus COVID-19. Semoga kerja kalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lawan virus corona COVID-19 ini. Wonosobo pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.